Hello guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue ingin kembali berbagi tentang VPN ya, khususnya bagi teman-teman yang ingin menggunakan VPN gratis di Google Chrome ya. Jadi gue punya rekomendasi VPN di Google Chrome dan tidak menginstal di mana software tambahan ya, akan tetapi menggunakan sebuah ekstensi ya teman-teman YouTube semuanya. Oke, jadi untuk tutorialnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum support channel gua, teman-teman bisa subscribe dulu channel gua dan mengaktifin loncengnya ya. Iya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan mengaktifin loncengnya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita akan buka terlebih dahulu Google Chrome-nya ya. Dimana teman-teman bisa untuk langkah awal teman-teman ketikkan saja web store ya. Nantinya kita akan mencarinya langsung. Oke, jadi teman-teman klik pada yang bagian paling atas sendiri ya, untuk websitenya yang seperti ini. Oke, kita akan masuk pada tampilan web store-nya atau ekstensi dari Google Chrome itu sendiri ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama teman-teman bisa ketikkan saja untuk APN, meja VPN-nya yaitu Urban VPN ya, seperti ini teman-teman. Urban VPN, kita akan search, enter. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Jadi kita akan melakukan penginstalan dan di mana nantinya banyak server yang rekomendasi untuk teman-teman ya. Oke, cara ini teman-teman bisa praktekkan langsung ya. Dan untuk memanfaatkan, sorry ada kesalahan pengetikan ya teman-teman ya, semestinya Urban VPN. Nah, jadi untuk Urban VPN itu sendiri yang paling atas ya, yang ini ya, yang logonya seperti ini, yang ada kayak antenanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan klik. Jadi langkah ini bisa diterapkan juga pada handphone teman-teman ya, baik yang menggunakan Android ataupun sistem iOS ya, seperti itu, dengan membuka Google Chrome teman-teman masing-masing. Oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, nantinya kita akan coba mengaktifkan juga ya dari beberapa server yang tersedia di Urban Free VPN ya. Oke, kita akan coba mengaktifkan ekstensinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, otomatis akan muncul seperti ini dan kita coba pinkan terlebih dahulu ya, atau kita aktifkan. Sorry, otomatis membuka browser dari Urban Free VPN itu sendiri ya. Oke, kita akan aktifkan terlebih dahulu. Nah, di bagian ini ya, kita sudah mengaktifkan dan kita coba mengaktifkan Urban Free VPN-nya ya. Dengan cara seperti ini teman-teman, jika muncul pop-up seperti ini, teman-teman pilih agree terlebih dahulu dan oke, kita akan, nah seperti ini ya teman-teman ya, sorry. Dan kita bisa memilih terlebih dahulu ya untuk servernya, dimana teman-teman bisa memilih dari Algeria atau langsung saja dengan auto server ya, yang direkomendasikan dari Urban VPN itu sendiri. Di sini banyak sekali ya untuk server yang gratis, teman-teman bisa gunakan atau pilih yang mana yang sesuai kebutuhan teman-teman ya, seperti itu. Jadi cara ini bisa diterapkan untuk teman-teman untuk mengakses semisal seperti halnya pada website Regedit ataupun GitHub yang sekiranya tidak bisa terjangkau di server Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi sangat banyak sekali ya, di sini ada Rusia dan Singapura dan sampai halnya Ukraina, Turki dan Thailand ya, seperti itu teman-teman. Oke, video kali ini seperti itu aja. Bagi teman-teman yang baru join bisa support dengan cara subscribe di channel gue ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.